Ohayou gozaimasu guys. Selamat pagi. Hari ini kita mau ke Halong Bay dari Hanoi. Jadi kita bangun pagi-pagi banget walaupun kemarin tidurnya telat. Aku mau kasih lihat gimana sih biasanya Shacho bangunin Meruchang. Soalnya Meruchangnya masih tidur. Ini kayak gini dia. Nih dia Meruchangnya masih tidur. Ya, aku bangunin Meruchang ya. Ya, kamu bangunin dulu coba. Enggak langsung kamu teriak-teriak gitu ya. Bangun, uy. Dia tidur nyenyak. Tidurnya nyenyak banget coba. Enggak tega sih banguninnya. Ini tidurnya nyenyak banget sayang. Enggak tega banguninnya. Capek dia kemarin. Iya. Tapi waktu dia udah bangun, cepet loh gerannya. Ya kan? Oh, pagi sayang. Oh, langsung duduk sayang. Ya kan? Cepet loh. Pagi. Ohayo. 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 Eh, dosan. Cepet banget buset. Ini kejam. Ohayo. Ohayo. Cepet banget langsung. Langsung kemana-mana coba. Iya kan? Gak usah teriak-teriak kan? Benar. Begini ya. Begini caranya. Orang Jepang bangunin anaknya. Dia mau ke aku sayang. Pagi. Pagi. Ohayou gozaimasu. Ada. Ohayou Merika-chan. Ohayou minasan. Pagi. Ohayou. Cepet banget ya. Cepet banget kan. Cuman begini sebentar. Langsung kemana-mana coba. Kenapa kita bangunin Meruchang juga pagi-pagi? Soalnya dari Hanoi ke Halong itu agak jauh dan kita harus naik bus. Ya Meruchang ya. Meruchang bisa enggak ya? Di Pattaya kan udah pernah juga ya. Harusnya bisa. Kita nanti langsung berangkat ke Halong Bay. Kita mau kasih lihat Halong Bay itu seperti apa? Katanya sih Halong Bay adalah raja empatnya Vietnam, guys. Jadi banyak banget turis ke sana dari Asia, Eropa, Australia, Amerika. Pokoknya dari seluruh dunia tuh banyak yang ke sana. Oke, Meruchang. Ayo berangkat ya. Cepet banget nih bangunnya. Iya. Guys, kita berangkat dulu, guys. Ayo. Berangkat. Ini kita lagi mau naik bus, guys. Naik bus ke Halong Bay. Kita ikut tour hari ini, tapi padat banget ya. Dan naik bus itu agak susah, harus kemana-mana sayang. Iya. Busnya nunggu di satu tempat gitu. Ini guys, kita baru jalan. Tadi habis jemput-jemput turis-turis yang lain, lagi jalan. Baru naik sebentar, tapi Shacho udah nyusuin aja. Tapi lebih baik kayak gitu sih supaya Meruchangnya bisa tidur nyenyak sampai ke Halong Bay. Perjalanan juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kayak kunti dia. Kita lagi istirahat di rest area. Mau ganti pampersnya Meruchang. Tapi habis bobo ya Meruchang ya? Gimana, ada nggak tempat buat ganti popok? Nggak ada. Masa sih di cowok ya, ada? Cuma terusin aja. Tapi di cowok ada loh. Ada? Itu ada tulisannya tuh. Iya, tapi di dalamnya nggak ada. Cuma kloset yang kecil aja. Oh, iya. Tapi bisa ganti nggak? Susah, tapi ya mungkin bisa ya. Ya udah, kita ganti popoknya dulu sih. Kasian nanti bocor gimana di dalam bus. Iya. Mau kamu yang tadahin gitu. Kasian ya. Seneng banget. Kerja seneng banget. Habis bobok dia. Ya, di sini budidaya mutiara, guys. Budidaya mutiara. Jadi mutiaranya itu emang udah ada yang kecil. Terus dimasukin ke dalam kerang oyster kan. Dipelihara bertahun-tahun supaya gede. Jadi kan nilai jualnya lebih mahal. Gimana sayang? Udah lihat kamu? Banyak pilihan. Gimana mutiaranya? Kamu pilih yang mana? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Yang mana ya? Yang itu. Itu sih bagus ya. Coba ya, kita lihat harga aja. Sayang, ada berapa? Nurnya banyak.
Nomornya banyak saya. Iya. Ini berapa? 6 1 2 3 4 5 80 jutaan. 1 miliar. Berarti berapa itu? Berapa ya? Aku bingung coba. Lihat yang samping deh. 611111 berarti 300 mang ya? 350 mang. Iya, iya. 350 ribu mang. Iya, iya, iya. Enggak, 300 mang. 300 mang. Oh. Iya, 300 mang kan? Oh, berarti 400 jutaan, buset dah. Iya. Buset dah. Tapi ini impor kan? Oh, iya. Kita udah ya, udah sampai ya. Di mana? Ini Halong Bay ya. Halong Bay, iya. Benar. Ramai banget. Di sini nih kita mau naik kapal katanya sayang, naik cruise. Betul ya? Lebih banyak orang asing dibandingkan orang Vietnam. Hampir semuanya orang asing sayang. Beda banget ya. Buat turis ya. Buat turis. Luar biasa. Luar biasa. Jangan bawa botol plastik katanya. Iya. Kalau kalau kamu bawa botol plastik, kamu bakalan dibuang ke laut. Kenapa? Soalnya kenapa? Mengganggu katanya, mengganggu Halong Bay. Jadi nanti banyak sampah plastik. Nanti kamu yang dibuang. Aku nggak. Dikit. Beres, beres. Nggak boleh bawa plastik. Dibilangin berulang kali nggak boleh bawa plastik. Iya, berulang kali banget. Oh, berulang kali. Luar biasa sih buat jaga kebersihan lautnya. Hah? Danau ini? Bukan danau, laut ini sayang. Oh, iya. Ayo dipilih kapalnya sayang, dipilih, dipilih, dipilih. Aku mau yang di belakang yang paling gede itu loh. Mana? Yang kayak simfoni itu. Ini seru-seru ya. Buat keliling dunia itu. Iya. Ini kapalnya benar-benar Vietnam banget ya. Iya, Vietnam banget. Kita naik ke mana sih sayang? Ini kayaknya. Oh iya, Rena Cruise ya. Coba kasih lihat aja kalau kamu bingung. Coba kasih lihat aja. Oh. Kita bisa makan apa aja? Itu ini yang nggak bisa makan daging sayang, vegetarian. Ah, dia vegetarian. Hai, ayo di situ aja. Makan sama mereka kita. Sayang, aku tahu kamu kenapa pilih di sini. Kenapa? Dia pilih di sini soalnya orang-orang yang di sini itu orangnya nggak gede-gede banget. Ya, ya, kalau yang tadi di sana tuh badannya gede-gede, dia takut makannya dihabisin coba. Iya, iya. Kacau dia orang. Tapi benar sih. Tapi badannya sama kan? Benar. Jadi ya kita harus kayak gitu. Setuju. Iya. Terus aku pilih soalnya di sini ada orang yang sama big boy family. Oh gitu. Iya. Jadi kenapa? Bisa ngobrol-ngobrol? Enggak, cuma yang kayak temani gitu. Oh, ada aja. Ini kayak gini guys. Makanannya banyak, ada ikan, ayam, cumi-cumi, udang. Gimana rasanya sayang? Enak banget. Enak banget ya? Tapi sayangnya Mirce lagi tidur. Sayangnya nikmat banget. Ada apa sayang? Buat kamu. Kamu hajar ya? Hajar lah. Gak ada orang? Kenapa? Kita doang, orang-orang pada ke atas. Kita lagi sibuk ini. Makan terus ya? Di Jepang kan gak ada kelapa sayang. Iya deh. Dan rasanya beda. Yang ada kan yang impor yang dari Filipina gitu atau dari Thailand, rasanya agak beda. Ini aku suka banget, mirip banget sama yang di Indonesia. Oh iya ya. Tapi aku ngambilin dagingnya itu bukan buat aku sendiri ya, buat kamu. Makasih ya. Gimana? Nikmat banget. Enak? Mau nggak? Mau. Soalnya mau dicam bobo. Jadi aku suapin ya. Disuapin. Ntar lagi bangun ya. Dagingnya enak. Ini namanya sayang istri guys. Cepat banget. Dan siap itu. Kelapa. Cuman kita bisa makan ini guys. Cepet. Ini kelapa kayak benar-benar seger banget. Dagingnya juga gede. Kesempatan buat makan kelapa. Enak. Biasanya buahnya kecil, enak, lebih enak? Enggak gitu, jadi tergantung harus kelapa yang kalau terlalu tua nggak enak. Kalau terlalu muda nggak ada dagingnya. Kalau ini pas, makan puas, makan enak. Ayo kita main ke atas kita ya. Ayo. Puas, kenyang. Let's go. Seneng banget makanannya enak-enak. Enak banget. Anginnya kenceng, sayang. Laut ya? Ya beneran laut lah. Gak ada orang yang
メルちゃん、おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようちゃん。もう coba naik atas enggak? Iya. Agak panas sih. Oh. Pemandangannya keren ya. Ini nih Raja Ampatnya Vietnam kayak gini. Banyak pulau-pulau kecil gitu yang enggak berpenghuni. Katanya ada 2000 lebih ya pulaunya. Keren. Bisa menginap enggak? Di mana? Di situ. Kamu mau? Kalau mau kamu harus ini. Lompat dulu dari sini. Asli pemandangannya keren banget. Aku jadi pengen ke Raja Ampat, guys. Enggak tahu sih Raja Ampat kayak gini enggak banyak turisnya enggak? Yang udah pernah ke Raja Ampat coba komen di sini, guys. Komen di bawah. Kita bakalan ke dalam gua, masuk gua, jadi orang gua. Masuk gua. Terus naik gunung, hiking. Terus main-main di laut gitu, naik kapal-kapal gitu. Sayang, ada kapal. Speedboat juga. Speedboat, kenceng banget. Banyak orang. Asik. Banyak orang. Kita akan berlabuh, sayang. Laut yang tradisional juga ada deh. Hmm? Laut, kapal. Ah iya. Mana ada laut tradisional? Sayang, miring banget. Lagi belok dia, lagi belok. Mana orang yang pakai kapal ya? Pakai kapal, pakai kayak agak jarang kayaknya ya. Miri Chang. Atsui no? Aman. Atsui no? Asik ya? Apa nasi capek dia kerja? Bukan, lihat gitu. Oh lihat ya, parah kamu. Ngeliat orang susah kamu seneng. Banyak kapal di belakang tuh, parkir-parkir. Ini namanya apa? Sungset Cave ya? Bukan ya? Apa sih namanya? Bukan, itu island, itu pulau. Lupa-lupa ingat, bukan kamu emang lupa beneran kan? Gak ingat kamu. Oh ini yang kayak ini. Oh. Itu kayak di belakang udah mau roboh. Kayak di belakang kejepit sayang dia tadi. Sayang. Kalau cuma kita berdua, terus kita pilih itu kayak, ya pasti nggak pergi ya. Dia tuh. Capek maksud kamu ya? Capek. Pasti aku yang disuruh dayung sendiri. Kamu ya cuma lihat doang pasti. Iya. Oh ini sayang di depan sayang. Oh ini. Ini guanya. Apanya hebat? Luar biasa. Oh luar. Bisa dipegang ini. Iya. Kalau ke atas itu bisa dipegang gitu. Iya. Seneng banget dia. Oh banyak orang di depan sayang. Ramai banget tuh. Ramai banget. Sayang kamu lihat sayang. Kepala aku hampir mau kena loh ini. Iya. Tadi juga aku lihat. Kalau HP ini kena gimana? Ulang tahun? Gak tau, orang ulang tahun kali. Mabuk ya? Mabuk dia, mungkin. Gak ngerti. Rame banget. Gak tahu kenapa. Itu kapal kita, guys. Kita lagi mau menuju ke ini, Sungsot Cave. Itu katanya sih anak tangganya banyak banget. Tadi sama staffnya disuruh ini, sama tour guide-nya disuruh jangan bawa barang yang berat-berat gitu. Cuman bawa barang yang penting aja. Mm-hmm. Masalahnya barang penting aku berat. Itu. Soalnya katanya naik turun gunung gitu, masuk ke dalam apa goa. Mm-hmm. Gak ada pilihan, ini barang penting berat, mau gimana? Gimana? Gak bisa tinggalin ya? Gak bisa tinggalin. Hati-hati ya sayang. Benar-benar, hati-hati. Iya, gelap deh. Benar. Terus sempit. Sempit, aku takut ini. Iya, pegang-pegang. Kejutut. Mau pegang tanganku? Gak usah. Oh.
Wah, gede. Wow. Bang antri sayang. Iya. Tadi kita di atas sana. Terus turun tangga terus turun lewat sana lubang baru keluar di sini. Oh. Dan, luar biasa. Keren. Ngantri guys, ngantri jangan buru-buru. Ini walaupun tempatnya sempit gini, tapi maksudnya nggak terlalu bahaya sih walaupun kita bawa bayi. Soalnya nggak licin, mungkin kalau hujan licin ya. Lihat sih. Oh, wow. Cantik ya? Lebih luar biasa lagi. Indah banget sih. Keren, keren. Oh, mantul sayang. Oh. Asli keren banget ini. Caca. Kecil banget. Mirjan suka ya tempat ini. Hah? Tempat ini cocok sama Mirjan ya? Ya, tempat main anak-anak. Susah banget. Luar biasa guys. Iya. Emang goa itu emang banyak ya di tempat lain juga, terutama di negara-negara tropis itu banyak goa. Apa negara archipelago yang banyak apa banyak pulau itu di Indonesia juga banyak goanya. Tapi yang bikin aku terkesan ini jalanannya semua benar-benar rapi. Jadi nggak ada yang bahaya, anak-anak sampai orang tua kakek-kakek juga masih bisa kesini. Itu patut kita acungin jempol, benar-benar diperhatiin. Jadinya kan turis juga enak kan datang ke sini kayak macam dia ini orang Jepang sama anak datang kan. Jadi mereka juga masih bisa enjoy, nggak bahaya. Semuanya rapi, bagus. Ya, terkesan ternyata bagus di luar ekspektasi kita ya. Bagus. Iya. Senang aku, bagus. Kita udah sekarang mau cari jalan keluar. Ayo kita lanjut ke sayang. Ada temennya di sana. Ada temennya. Halo. Temennya. Happy. Halo. Halo. Cepat kapalnya. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di Vietnam. Lagi di Vietnam, bukan. Ini pulau apa sih? Ini pulau TikTok. TikTok. Ah, pulau TikTok. Bukan TikTok. Oh, TikTok. Bukan TikTok. TikTok. Oh, TikTok. Nah, ini dia patungnya TikTok ini. Oh, ini. Ah. Oh. Orang Rusia. Astronot Rusia. Pertama kali pegang pasir. Gimana? Jangan pasir. Makan ya. Main pasir. Aha. Gak mau dia. Gak mau ya? Gak mau. Takut ya? Wah sayang, kamu suka naik ya? Udah naik gunung lagi? Bukan, udah nyampe di sini. Kita harus nyampe ke puncak bukit ini kayaknya. Buat ngeliat seluruh island atau pulau yang ada di ini, Halong Bay. Oh iya. Dan ntar kita kasih lihat deh, banyak banget kapal pesiarnya tuh, banyak banget. Sayang, lumayan lama ya. Ramai banget. Orangnya banyak. Tapi ini udah 3/4 sayang. Iya. Orang-orang pada ngomongin aku. Oh iya. Bawa bayi katanya. Nah, semangat gambar teh. Iya iya. Sayang, akhirnya kita nyampe ya. Ramai banget ya. Gimana sayang? Lihat view-nya, puas dengan perjuangan ini. Mirjan, ini perjuangan bapak loh. Perjuangan ayah ini. Itu kapal, sebutnya cruise atau kapal pesiar, tapi yang kecil kan. Iya. Yeah. Bisa buat nginep itu. Kecil. Waktunya pesta sebelum kita pulang ke Hanoi guys. Ini makannya udah disiapin tuh.